biasanya nih ya, kalau syuting sampai malam, terus capek, saya lelah, mood berantakan, saya punya rahasianya. Ini dia rahasianya. Chocolatos drink, minuman coklat dengan rasa khas Chocolatos. Dengan sensasi coklat Italianya yang bikin mood kamu stabil dan yang pasti bikin hari kamu jadi relax. Dan cara buatnya gampang loh. Tinggal diseduh saja dengan air panas, diaduk sedikit, lalu kamu langsung bisa minum. Dan biasanya, kalau saya di lokasi, saya biasanya minta tolong kru untuk tolong buatin air panas. Ntar dulu ya. Ki, tolong air panas dong. Nah, extra lovers, lihat sendiri kan? Cuma dengan air panas, gelas, lalu Chocolatosnya dibuka dan dimasukkan ke gelas dan diaduk. Kan extra lovers, lihat sendiri mudah kan cara pembuatannya. Tinggal dibuka bungkusnya, lalu dari sini aja udah kecium kok aroma coklatnya. Lalu dimasukkan air panas secukupnya. Lalu diaduk sampai merata. Bisa juga kalau kamu mau minum Chocolatos drink ini secara dingin, dituang air panasnya sedikit, diaduk sampai rata, lalu ditambahi oleh es batu. Sekarang kita langsung minum ya. Pasti pada pengen ya ngeliat saya minum Chocolatos drink ini. Dan pas banget nih, lagi nonton Extra Seleb ditemani sama minuman yang bikin relax seperti coklat es krim. Buat kamu yang banyak kegiatan yang cukup menguras energi dan bisa membuat suasana hati kamu relax, larutkan semua masalahmu dan bikin relax harimu dengan coklat es krim. Mama Mia lezat. Pantas aja nih pemirsa, saya kalau lihat artis-artis nih, khususnya pemain sinetron, itu pasti mobilnya besar-besar. Karena mereka ini banyak menghabiskan waktunya itu di lokasi syuting daripada di rumah. Nah, mau tidur di rumah atau di mobil, yang pasti untuk pekerjaan ini harus tetap terjaga nih moodnya. Caranya gampang. Kayak muwe dong minum Chocolatos drink, karena bisa menjaga yang namanya mood ini tetap terjaga dan kita bisa kembali relax. Wow, apalagi kalau pagi-pagi kita minum Chocolatos drink, mantap. Oke, saatnya kita mengumumkan pemenang kuis Chocolatos drink nih yang udah ikut minggu kemarin. Kira-kira siapa ya pemenangnya ya? Kita lihat coba yuk. Siapa pemenangnya? Jeng 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 jeng. Nah, ini pemenangnya Ed. Langit RTV Gary Chocolatos bakalan jadi host coklat terfavorit. Is buat aku Tinkerbell at Arudita. Selamat buat Tinkerbell ya. Selamat Anda mendapatkan satu buah smartphone. Untuk pulsanya, beli sendiri. Dan buat extra lover di rumah yang belum mendapatkan kesempatan menang di kuis ini, bisa ikutan langsung aja foto selfie bareng dengan Gary Chocolatos nih, seelegan mungkin. Nanti tinggal di mention aja ke @langitrtv dan juga @GaryChocolatos dengan hashtag Enjoy Chocolatos RTV 2. Hadiahnya sama, mudah-mudahan bisa ditambahin ya. Oke, buruan, seelegan mungkin. Oke, baik pemirsa, setelah yang satu ini, saya kedatangan bintang tamu yang masih muda belia, cantik. Dia ini sekarang lagi mengepakkan sayapnya di dunia entertainment. Kira-kira siapa coba? Cantik, masih muda. Makanya jangan mana-mana, tetap di Extra Seleb.